Belasan demonstran yang berkumpul di depan kedutaan besar Israel di kota Meksiko bentrok dengan polisi setempat. Belasan orang pro-Palestina yang menggelar aksi demonstrasi pada Selasa malam di depan kedutaan besar Israel di kota Meksiko terlibat bentrok dengan kepolisian. Para demonstran ini protes atas tindakan militer Israel di jalur Gaza. Mereka berupaya menyingkirkan pagar penghalang yang berada di depan kedutaan besar Israel. 6 petugas kepolisian terluka atas bentrokan yang terjadi. Oke, okay, perfecto. Vale. Hijo, si está, híjole. Ay. Hay una periodista en ambulancia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.